Allahumma salli wa sallim wa barik. Loh. Sebelum kita mulai, mari kita tabarrukan kepada guru-guru kita, keluarga kita yang telah tiada. Kita doakan mudah-mudahan wasilah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan semua dosa almarhum almarhumah. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Wabil khusus guru kita sekalian almarhumah, almarhum Bapak Ustaz Abdul Ghafar bin Syatibi sebagai pelopor perjuangan Islam di desa ini, di kampung ini. Mudah-mudahan beliau almarhum dijadikan ahlinya Allah, ditempatkan di syurganya Allah. Dan semua guru-guru kita, keluarga kita yang telah tiada mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selaku turunannya, anak cucunya, generasi penerusnya, mudah-mudahan bisa dan dimampukan oleh Allah melanjutkan tongkat estafet perjuangannya. Ya bidhaa limallatillah hadiyatan al-fatihatul hadrat ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وزوجه وذرية والبيت وأمته أجمعين ولجميع أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأستاذنا ولمشايخنا خصوصا لروحي المرحوم أستاذ عبد القاهر بن شاتبي إلى أصوله وفروع لسلته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفينا أبدهم واغفر لنا ولهم. شيخ لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meli hayam meli kalenci. Kurang kompak ya bareng ngongkene. Sing kompak siap kompak. Siap kompak. Siap ngawaler. Meser hayam meser kalenci. Cakep. Cangicing. Jawab cakep siap. Ya dipotong. Apa bisi monyong nah gitu. Meser hayam meser kalenci. Cakep. Anu rido mah jawab salam sing narek haji. Amin. Nini-nini ji aki-aki mangkat ka Itali. Balagu pisan eta. Di Itali meuli spageti. Anu cicing wae teu ngajawab salam ti Sim Abdi ka desa lakina kawin deui. Meser bayam meser kentang. Acak teu. Anu rido ngajawab salam sing lalunas hutang. Amin. Lanjut. Jut. 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 Saur Kanjeng Nabi saha nu rido ngajawab salam, malaikat ngadoakeun di pasihan 70 rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbal Alamin. Wa thaniyatan tauqidan bi tahiyatil Islam. Namun dengan abdi can eureun, kula eureun ngajawab salam na, siap? Siap. Wa thaniyatan tauqidan bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nges ngap-ngapa kajian sing sarehat sing calalager sing balalager. Ya Robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna hawla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad.
fil malaikatil jibril wa mikail wa asrafil wa azrail ya hafir salawatullahi qabulan wa barakatan fil layin kulubahum wa arwahahum wa rihahum kamal layin tal hadith li Dawud alaih salam fa innahum la yantikun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa junudihi wa ummati ajma'in ilayu min qiyamah amma ba'du fiya ibadallah وصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذلك قال الله تعالى في كتاب العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا الصلاة تنهى صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال بعد الدعاء اللهم أنزل رحمة علينا والبركة وأبواب البركة وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب البركة وافتح لنا أبواب رزقا حلالا طيبا واسعا وافتح لنا أبواب النعمة وافتح لنا أبواب التوفيق مع الهداية وافتح لنا أبواب الاستقامة وافتح لنا أبواب المغفرة والهداية مع السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين Al-alim al-ulama, sahibul fadilah, sahibul barakah, para kiai, para habaib yang ada di kampung ini, anu aya di dusun Cilowo, di desa Cadas Pangeran, di desa Cadas, ya emang ngetes, tarunduh itu maksudnya, padahal emang poho, anu aya di desa Cadas Kertajaya kum sadayana urang doakeun guru-guru urang para kiai para ajengan para asatid wabil khusus nu aya di payun ieu mudah-mudahan ku Allah sing dipasihatan kasehatan bitamamil afiah kalayan barokah umurna amin tambih-tambih milikna amin tambih rezekina amin tambih motorna amin tambih mobilna amin tambih sawahna amin tambih pamajikanna dina padak nambih solehah jeng nambih sabarna ya robbal sabab ari pamajikan ustad pamajikan ajengan lamun kurang sabarna rungkat eta ustad betul tidak kedeng datang ustad ma parawan hayang diantar kawin mintah kasaha ka ustad randa hayang dipangnukuhkeun kasaha ka ustad kedeng-kedeng nuju bulanan salakina numi gawe nu dipintah saha ustad deui ngajuru rek ngajuru menta cai mentana ka saha ka ustad isukan pageto inna lillahi wa inna ilaihi rajiun datang na ka saha ka ustad isukan na dikubur digali kuburanna ku saha ku tukang gali ku kada demes teuing ka ustad teh ka ustad tah gali kubur modar batur adan ongkoh mandian ongkoh ngapanan ongkoh ngagali kubur ongkoh modah baturungkan karunya mudah-mudahan ustaz sing barokah sadayana amin aparatur pemerintah aya aparatur pemerintah dimimiti RT bapak RT aya bapak RW na bapak lurah na alhamdulillah bapak lurah Cadas Kertajaya bilobating panggung bingung ieu teh Cadas Kertajaya penting ge di mana di Cibuaya ngaos teh uih dugi ka rompok tabu 2 setengah 3 heeh subuh kaburangan dia isuk ka dieu oh da manusia ari kaburangan lain di haja datang jam setengah 3 capek Gusti ayeuna isuk-isuk ka dieu kuduna mah ayeuna teh ngaji teh ka ditu pa ka Medan bu ngaji teh kuduna ayeuna ka Medan kulantaran di Medan aing eueuh nu ngundang atuh aing ka dieu bae karuhan diundang orang dia ku pahaji ku bos tendang alhamdulillah mangkaning ieu ngundangna 2 tahun saanggeulat sareng Pak Amil Pardi teh leres teh Pak Amil ya Allah isukan pake torek mulai bubidan jojowakan ah kunaon ulah waka jadi kunaon didatangan gara-gara covid innalillahi wa inna ilaihi jadi manggil aboy teh mahal 2 tahun kakarek bisa amprok alhamdulillah atau henteu senang henteu doakeun para panitia sing barokah si rezekina panjang umur
dibalas kasayana ku Allah Subhanahu wa taala. RT deui RT bapa dusunna, bapa lurahna sing dijadikeun pemimpin anu istiqomah, pemimpin anu amanah, pemimpin anu cinta ka rakyat jeung dipika cinta ku rakyat, termasuk bapa dewan. Alhamdulillah hadir bapa dokter Atta hapunten. Mudah-mudahan sing berkah ku Allah Subhanahu wa taala. Di kamari orang digoda ku ujian umarana congorna coron corona disebut covid 18 teh 2 tahun masya Allah ayeuna geus covid datang indungna omikron betul ngan ieu penyakit teh datangna di mana rek bulan Ramadan Idul Fitri ieu datang omikron datang covid betul apa tidak anu aing rek nanya ari siap virus apa iblis betul tidak betul tidak virus apa iblis betul tidak. Lamun ieu virus sing geura mangkat di Indonesia amin. Lamun ieu iblis sing musnah di Indonesia. Orang dia sing jalalageur. Karunya RT lurah ka dina mas kami. Betul tidak? Anu ribu aparat betul tidak? Datang BLT betul tidak? Si Mina, si Wiwin, si Yuyun, si Ai, si Icot, si Ijot teka bagian ngacacang ngambak na ka saha? Ka RT ka lurah betul sah. Nu dicarekanan saha? RT. Nu diomongkeun RT. Budi dedehas-dehas RT. Budi ambak RT. Betul tidak? Dahan eta kudu si ambak-ambak orang Cileuwa teh. Eta kudu dahan ge aa cenah BLT teh datang cenah ka dulurna deui, ka tetanggana deui, ka deukeutna deui cenah. Lamun teu dulur RT, dulur dusun, teu dulur dusun, dulur lurah. Kulan mah nini inahna geus sayo teh kabagian-bagian acan. Budi ambak saha? RT. Tenteng-enteng RT batur mah kabagian BLT RT ceminah cewiling-cewiling ceicot-ceijot mah teu kabagian mangkaning bapana di PHK budak mah kudu sarakola jaba make kuota ieu mah sakola teh RT urang mah teu kabagian. Geus lah, pamanasan sagede, sagede. RT dicarekan. Datang corona kadua BRT kabagian geus icot si ijot. 300 apa kene wae dajek Jokowi 600.000 ieu tu langsung di kamana? Ambakna ka saha deui? Betul tidak? Mang Ujang, Mang Dori, Mang Wawan, Mang Dedi kabeh ngambek data saha? RT. RT. Maneh ieu kumaha RT? Jeung Jokowi ieu 600.000. Ngan 300.000 doang. Ambek deui ka saha? Ka RT udah nyeri ngeuna, sirinya aing nyeri cangkeng balik ka ieu. RT sudah dicarekana, ulah kitu. Kabagean alhamdulillah. Teu kabagean sing sabar jadi ngandelkeun teh BLT, BLT teh kada usaha-usaha acan salakina ge sarua kadopong. Kan indihan wae kanjut. Usaha sing bener hayang menang rejeki mah Indonesia. Para panitia keluarga besar Masjid Al-Falah sareng Majelis Ta'lim Miftahul Falah mudah-mudahan sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja, remak-remake, parawan aya parawan, randa, jahe, janda herang, japu, janda puleun. Jahu aya jahu, janda hurung. Eta membungna sok di beureuman di hejoan di konengan sekalian di lajaan di liwat ku Siaminah. Mudah-mudahan kabeh anu jaromblo mudah-mudahan wasilah rajaban sing geura meunang jodoh anu saleh-salehah. Anu geus boga jodoh nu rumah tanggana sing sakinah mawaddah warohmah. Anu boga anakna sing saleh-salehah. Anu keur masantrena sing kenging ilmu anu manfaat kalayan barokah. Yang ia lembur mudah-mudahan dijadikan lembur baldah thayyibah wa rabbun ghafur amin ya rabbal. Ibu bapak sadayana ngitung-ngitung kadarajaban
Anu alhamdulillah luar biasa. Imas sering nepi ka magrib ukuran di Indonesia khususnya Jawa Barat di mana-mana ngayakeun rajaban, betul. Nepi di Jawa Timur rajaban, Jawa Barat rajaban, Jawa Tengah rajaban, nepi ka dieu rajab. Tiap tahun teureun-eureun yang tablik akbar, betul. Tiap tahun muludan teureun-eureun yang tablik akbar, betul. Tapi tiap poe masjid kosong wae, betul. Di urang mah muludan hayu. Sing tarik muludan rajaban istighosahan manakiban tahlilan emo aya di urang mah kumpit alhamdulillah muludan aya rajaban tahlilan manakiban ka majelis taklim dangdutan kabeh kumpit betul. Betul. Tah kajeng deuing urang tiap bulan tiap tahun ngayakeun muludan ngayakeun rajaban akhlak urang can alus teruskeun ieu muludan teruskeun ieu rajaban teruskeun ieu tabligh akbar sakieu aya keneh pangajian urang akhlak can hade-hade keneh komo lamun teu aya pangaji inna lillahi wa inna ilaihi ta'allam fa innal 'ilma zainun li alihi wa fadlun wa 'ilwanun li kulli ma'amini anjeun teh kudu ngaji na sabab ilmu jadi papa alus tibatan sholat sunnah 1000 rakaat amin ngaji sajam lewi alus tibatan sodakoh 1000 kuda amin ngaji sajam lewi alus tibatan urang merdekakin 1000 budak amin ya rabbal untung tenung ngaji untung te orang dia kabeh ngaji beak beres ngaji beak kabeh dosana amin beak kabeh hutang lah amin kudu dibay insya Allah lanjut jut jut jam raya jam 12 sedang dia ibu bapak sadayana rahimakumullah Indonesia krisis moral Indonesia krisis akidah di orang krisis moral krisis akidah krisis akhlak betul enggak lamun diurang Allah pengajian hancur generasi penerus betul timbang covid covid lamun datang ka urang gering minimal lah maksimal lah pak baik tapi lamun nges hancur akidah hancur moral hancur akhlak lain pae de rungkat hirupna cilaka 12 cilaka dunia akhir mau ku covid masih kena syahid bisa asur kasur tapi maut temawa iman maut te akhlakna te hade maut geus pasia jeung tatangga maut te daek patanya jeung tatangga kira-kira ka surga apa ka neraka maut ngaji mangaji ngan ngomongkeun wae ustad be diomongkeun be ustad kira-kira bener henteu nu kitu maka di dieu rajaban urang ngayakeun rajaban sing tarik
Gak usah dipotong, Pak. Guys, nah. Sing monyong doang erakeun, Pak. Aboy monyong gini raing keur dipotong gitu. Dengan spirit Islam Arad sebagai motivasi untuk bangkit dari pandemi COVID-19, alhamdulillah. Ari raja ban, raja teh raja pimpinan bannya ban, pang gede-gedena ban. Ieu teh raja, raja ban, pang gede-gedena ban. Disalender kabeh orang dia. Tina nu goreng jadi hade, amin. Tina nu korek jadi bageul, amin. Tina nu malas jadi rajin, amin. Nu sok ngomongkeun batur jadi ahli wirid, amin. Ya Rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah tangga derajat sebagai orang iman untuk naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu bulan Rajab ada sebuah keistimewaan. Rasulullah melihat sebuah sungai, nahran ahla minal asal wa abradu minal salji wa dhiyabu minal miski. Rasulullah ketika mi'raj melihat sebuah sungai anu indah, lebih manis tibatan madu, lebih tiis tibatan salju, lebih wangi tibatan minyak kasturi. Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, liman hada? Pikeun saha eta bengawan? Eta sungai yang begitu indah, yang begitu manis, yang begitu wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi." Jibril menjawab, "Liman shalla 'alaika fi Rajab?" Untuk umatku ya Rasulullah yang mau bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Amin ya Rabbal. Untung teu urang jadi umat Kanjeng Nabi. Maka tiayana urang lobakeun maca shalah, udang sare, shalawatan, arek dahar. Geus dahar maca shalawat, arek ngaji maca shalawat, beres ngaji maca shalawat, usaha yang rame lobakeun maca shalawat, anak hayang soleh lobakeun maca shalawat, yeuh mah udang sare, selfie. Arek dahar, arek ngaji, arek kaundangan, arek maot, amit-amit. Urang maca shalawat teh sakedap siap. Ngara supaya meunang barokah ti Kanjeng Nabi, amin. Palah mandak urang sadayana kaing syafaat, amin ya Rabbal. Siapa orang yang membaca shalawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan rahmat 10 rahmat untuknya. Dihapuskan 10 dosanya. Amin kitu dicat. Gerdong bae. Diampura 10 dosana, diangkat 10 darajatna. Jeung lamun maca sapoe sapeuting 100 kali, Allah ngaijabah 100 hajatna. Salasina fid dunya wa sab'ina fil akhirah. 30 Allah ijabah di dunia, 70 Allah ijabah di akhirat. Amin ya Rabbal. Untung tidak. Untung tidak. Ayo orang maca shalawat heula siap. Lanjut. Jut. Jut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Aa nyandak kalender. Nuju ngabangun pasantren jeung masjid, ngabangun 2021 bulan Januari, alhamdulillah bari jeung kekosedak ieu kamarang hayang rajaban. Ya. Didoana sing enggal beres, ayeuna keur mulai madrasahna ditingkatkeun 2, masjidna beres, ngan hutangna can beres, pasantrenna beres, kamaterialna can beres. Alhamdulillah, sampai detik ieu pasantrenna, masjidna belum ada satupun anu nyumbang ti bangsa pamarentahan. Lain ngarep ngan sing ngarti we. Tidak ada. Barudak ladang ngenceleng ka warga 1000, 2000, 3000, 5000. Allah anu nyumbang ti bangsa pamarentah. Punten deui pamarentah ieu. Budi ditu di pusat daya sama sekali. 2021 ngabangun pasantren, meuli nage ladang maca shalawat, kumpul 200 juta kabeli taneuh. Hayang nyieun pasantren maca shalawat deui, boga duit 17 juta dibelikeun bangunan, material sesana nganjuk ka material. Nepi ka ayeuna masjid, madrasah, alhamdulillah masih terus membangun. Kedoana mangga anyandak kalender harga na 10.000 pada langkung. Jazakumullah asasi diberkahkan ku Allah milik rezekina, amin ya Rabbal. Pasantren di lembur dusun Pasir Ela, desa Darawolong, Parawan Bolong, Darabolong, dusun Nanon, kecamatan Purwasari. Mangga pasantren khusus tahfidz Quran,
sarang pesantren Kitab Koneng oge dakwah, kangge dakwah insyaallah. Mangga mudah-mudahan ayah putra-putri urang nu bari dititipkeun di ah mangga ngan pesantrenna masih biasa wae, mudah-mudahan singkeng ilmu anu manfaat barokah. Anggan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hadirnya kami di sini. Tiada lain. Tiada bukan. Hanya mengharap ridhamu, rahmatmu, ampunanmu, dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Nabi Allah. Isfa' lana ya Habib Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Sadar ti nabi lanya faatan Allahumma barik lana fi Rajab bawa Sya'bana wa balik la Ramadhana wa hasil maqasidana ya sayyidi ya rasul. Allahumma salli ala Muhammad.
daripada dunia bahkan seisinya kalimatani khafifatani filisan wa takinatani filisan wa habibatani al-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-adhim Yeah.
ya Habibana laka syabab ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rohai MC Rohai panitia Rohai beli kabar Rohai suci lowo Rohai Bapak Dewan Rohai Bapak RT Rohai sadayana Rohai sadayana Rohai sadayana Rohai nikmat ente selawatan kira-kira lamun orang bari musik bari joget di tengah jalan menang ganjaran moal selawatan menang ganjaran moal apa penyakit lengit moal insya Syekh Al-Busyiri pak lumpuh 15 tahun Syekh Al-Busyiri siapa Syekh Al-Busyiri lumpuh 15 tahun dokter menyatakan moal cagar ieu Syekh Al-Busyiri. Dia bermunajat kepada Allah, bersolawat tiap hari, bersolawat tiap siang, bersolawat tiap malam, bahkan menulis solawatnya. Aduh sok kurang di solawatan tiap poe. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khayti khalki kulimi. Solawatnya itu yang dibuat oleh Syekh Al-Busyiri. Malamnya Syekh Al-Busyiri ditemui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Busyiri, ada mau apa ya Rasulullah? Aku rindu engkau, aku hanya ingin bergadi aku umatmu. Ya, aku kau sebagai umatku dan kekasihku. Lalu kau ingin apa lagi? Kau kenapa kaki kamu? Kakiku lumpuh, tidak sembuh sudah 15 tahun. Bagaimana kata dokter? Tidak akan sembuh lagi. Rasulullah kemudian memberikan selimut warna hijau diselimuti kakinya Syekh Al-Busyiri dalam mimpinya. Ketika bangun, Syekh Al-Busyiri langsung bisa berjalan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka solawat luar biasa bu. Saya pengen punya pesantren, saya ingin punya pondok. Teboga duit, komo covid mah jadwal di cancel kabe. Sancan covid jadwal di mana mana pinuh. Pamajikan ge lintuh, pamajikan ge bu.
jadwal lamun bulan mulud nepi kena puluh panggung bulan raja parat nepi ka Ramadan nepi ka Syawal halal bihalal nu kawinan lanjut deui ka Muharram masya lintung pamajikan barang kopi kuru deui pamajikan atuh kuru mah aing ribu pak bener henteu ya Allah gara-gara kok dan ayeuna alhamdulillah ada lagi kesempatan dari Allah diberi umur panjang kesehatan di mana mana bisa melaksanakan mulud dan rajaban pamajikan aing rintuh deui alhamdulillah bahkan ayeuna kamari mah bareuh 8 bulan geus ngajuru alhamdulillah eta gara-gara lockdown aja da gue di imah aing anakan di anakan heuh lockdown teh bahasa Inggris lockdown handap alhamdulillah. Aa dulu sebelum punya pesantren, sebelum ceramah kemana-mana, nangis minta sama Allah ya Rob. Kalau memang bagian saya macul, saya ridho. Kalau memang bagian saya ngojek, saya ridho. Kalau memang bagian saya mulung rongsokan, saya ridho. Tapi kalau bukan itu, tolong tunjukkan mana bagian saya. Saya mohon kepadamu ya Rob, tunjukkan. Mendapat impian alamat. Kalau ingin barokah, dawam sholawat satu malam 10 ribu. Berasa penting 10 ribu. Bagaimana bapak budak ketika ini Yasmin, Yasmin ya. Yasmin itu yang beli susu, teka beli susu. Ceri, adik ngajakan, hayu bongkar muat. Kulantaran butuh yang beli susu, ayo lu bongkar muat dari cangkeng buat seminggu, bos. Bos, yang mengenal, tumpang kaki, loba duit, pemajikan bager. Aing bapak terungkat yang beli susu dia. Gusti cerika Gusti Allah iya mah hirup susah salaki hese nengan duit hese menjeman kabang emo hari tengah peting kenaik hud osok haak make hudang jam 2 rek naon kiih kiih doang kenaik tahajud tahajud ad dawam selawat minimal sapeting 1000 Indonesia nanti dia ada ijazah akbar. Yang pertama tanggal 13 Maret ijazah akbar ilmu kesepuhan lintang jagat eta jeung kanuragan jeung mubaran bisa nu kadua selawat Nabi Hidir tingkat hiji nepi tingkat 3 matang tanpa puasa anti tembak anti teluh insyaallah sehat jeung usaha bisa amin ya robbal barokah sholawat barokah sholawat keur masak Salatullah salamullah ala Torah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah Kong seng kong seng seng nikmat tidak kajen ting tiba masak tempe doang kajen sambal kecap nikmat alhamdulillah nyesehan batur make mesin cuci urang make panggilesan kene maca selawat ya rabbi bil mustofa balil maka sidana lamilana amanana ya rabbi barok budak nage sol soleh siapa bari masak bari tiktokan nay 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 nyesuhan capek bari tiktokan jaman capek temenang ganjar ganjaran harendam 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 ngadumel bukan salah kita goblok terbalik-balik bangkoi pisang seram dadah modal los ini mak nol itu bapak di mana di pos ronda terbalik-balik seram dadah di pos ronda apa bang bus kosong kurang sih mak cerita balik kembali lah mas kompet ini nol sih mak kompetnya untuk ompong merapet jadi arah innalillahi wa inna ilaihi ketika Rasul Isra Mi'raj ketika Rasul Isra Mi'raj bu Rasul ningali sekelompok orang di nerakanya Allah disiapkan daging yang nikmat, daging yang enak, daging yang mantap, daging yang luar biasa lezatnya.
Di sampingnya ada daging yang busuk, daging yang menjijikan, daging yang apabila dimakan maka akan keluar semua ususnya. Kelompok orang tersebut meninggalkan makanan yang enak tadi, memilih makanan yang haram, memilih makanan yang menjijikan, memilih makanan yang bau busuk. Andai kata makanan itu ada di Papua, maka baunya sampai ke Amerika. Nah untuk Rasul bertanya, ya Jibril, siapa mereka yang meninggalkan makanan yang enak tadi demi makanan yang busuk, demi makanan yang menjijikan? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu ya Rasulullah, yang ketika mereka punya istri, mereka kalah kajablan. Ayah begitu ayah. Mereka adalah umatmu ya Rasul. Salaki gak digawe, manena kalah jengkulin jeng tukang ojek. Ayah begitu ayah. Mereka adalah umatmu ya Rasul. Salah kena di luar kota, malah kena malah nyunguk borondong. Ayah nu kitu. Salaki digawe, salaki usaha, urangna ngado. Salaki usaha, urangna usol. Usoli, salaki usaha capek, mangkat ke Jakarta, mangkat ke Kalimantan, 1 tahun, 2 tahun, balik-balik jang anak pamaji. Ari pamaji kana di imah, di lembur. Motoran we, motoran. Eh itu jadi dia ayah salaki balik lain mah imah rapi anak karasep barodas gerlik salaki rap salaki balik tetah utang bayarin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak didik anak istri kita pinuhan ku ilmu agama. Laki adalah imam istri, laki-laki arijalu qawwamuna 'ala nisa. Diminta pertanggungjawaban, teh cukup imana gedong doang, teh cukup dipinuhan ku mobil eta imah, teh cukup dipinuhan ku motor, tapi eusian eta imah ku Al-Qur'an, eusian eta imah ku ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sajiru buyutakum fi tilawati Al-Qur'an. Hiasi rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Yo mah imah si icot. Dugem si Ijon, ima si Ijon, jadi pengen dumlak ding 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 dang dang dang. Betul tidak imah jaman ayeuna, betul tidak? Nu beladi nonton si Andin. Nu beladi tuh nonton si Eta, layangan putus. Nenda sia. Kan janda doang. Salaki digawe mamadikeun TV kita nempel berita doang, kita hiburan saeutik. Lain pikeun poya-poya, lain pikeun bersenang-senang. Doakeun salaki teu rusak. Ame barokah, ame salamet. Amin ya robbal. Salaki digawe capek. Balik tuh menang duit, kenal siya balik, wah duit tuh, tanyakanlah duit, Allah. Tapi begitulah wanita, Pak. Wanita memang selalu ingin dimengerti, tapi hidupnya tak pernah mau mengerti. Betul tidak? Betul tidak? Aing kamari ge pusing, aing duit dibere. Kasur di kasuran ku aing. Anak dilobakeun ku aing. Nakal air batin jos lawan aing. Kan ieu pamajikan ngajedog wae cemberut bae pusing ai. Eta Pak, sarajan imah gedong, mobil mewah, datang ka imah bu pamajikan ngajedog cemberut, teu katempo huntuna acan rungkad silah. Bener teu Pak? Atau moal? Ustaz ge meureun ka majlis taklim we di Ustaz Hasan ah, meureun majlis taklim Ustaz Hasan teh ai. Ningan yeung ini daripada di imah gedebong. Teraik seri-seri acan ambek-ambekan bae boga pamajikan senang moal salaki. Senang moal. Tapi Pak, kalaupun perempuan kita istri kita begitu, kita harus sabar. Istiqomah didik, sabab eta adalah cerminan urang sebagai suami. Kalau istri sedang marah, suami janganlah gundah. Kasih saja uang yang merah, istri pasti tersenyum indah. Betul tidak? Cemberut gaplok 1 juta. Neng dah duit 1 juta. Cemberut kan hewai. Beres 10 juta. Ayo, milu kawadas, kas saluyu, beli emas.
Dedikeun 10 juta emas 10 gram. Ah, kurang kene pangkorong masa tengah kilo. Monyong kene wae penting ajak ke pasar malam ya kan kone diputerin pika au mabok. Pika olah. Tapi ka balik ka imah ka mall ka mana anggere monyong kene wae isuk salakina bingung kurang kebajikan aing monyong wae. Karek sadar, kamimiti dikawin emang monyong. Ibu Siti, betul tidak Pak? Bu, sebaliknya, namun salaki terambak orang sing jadi cai insya, salaki kerja di sana orang sing jadi ca, ulah salaki sana orang bensin kauruan rumah tangga, betul tidak? Rumah tangga mah awal pendidikan, awal masa pengalaman awal, kadang 10 tahun, 20 tahun rumah tangga enggusan, benar tak? Lah nempo artis-artis mati apoe rumah tangga kawin cerai kawin cerai loba duit ari hiya duit di mana kawin ieu ngajual tanah lari itu kawin deui ngajual sawah nu tukang kawin deui ngajual imah rungkad sia bener teh kawin wae tibang imah geus ayahna motor meunang ngiridit ari sia lalaki kawin deui tolol doang bener teh Ibu sarua, lamun salaki terambak, terpungsing, loba urusan, pagawean can beres, balik digawe dicari kanan ku atasanna, camerut, urang sing senyum, bade ngopi, apa bade nyusu heula. Osok nawaran kitu osok? Haram jadah doang sia. Pantesan salaki teh betah di imah, betah di imah randa. Kuranda mah Bu, disuguhan ge, opi. Ya bibirna ngajeding beureum. Bukna, rapi seungit, bajuna seksi, awakna salareungit, pokona mah laleur ge ti soledad. Urang salaki balik ka imah, make daster butut. Bau kompor, bau susuhan, bau pawon, sakalina dangdan rek mamantogan doang. Hees jeung salaki barauhang seueur ieu mitani. Aing kebetah-betah acan aing. Hampura Bu, suami itu butuh hiburan. Jadikanlah baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku salaki di tempat gawena pusing dicarikan ku atasan balik ka imah nempuh susulan pabalata cancut di mana-mana hutan hampai di dieu ieu ku ompol amin nauju geuning apal pangalaman aing pusing aing balik cara malam kitu teh rek molor baru ompol rek molor rek hutang rek cancut kawin deui. Pelan balik deui itu diasupin ke kameramen blegur. Di dia aing ibu-ibu siringeuna aing nepi ka imah perang. Ah emang teu wani kawin deui teh teu wani Bu. Lain teu wani amah teu siap. Teu siap ngomongna. Aduh. Bu lamun salaki ambak-ambakan urang sing jadi cai insya ulah gampang menta cerai insya salaki baheula keur sancang PHK gajina gede keur geus di PHK teu baroga duit ulah gancang hayang cerai hadapi rumah tangga pahit manisnya insya mun salaki keur pusing pamajikan ulah rungsing bukakeun utang jeung samping ai abah budak nanti gini budak nanti eta jam pena insya Allah lu ambok-ambokan jeding sia mangkat tadi ngawin ke aing rek nyenangkan aing ngerti kain aing ngontrak ulah kit dukung selalu suami insya namun rumah tangga hayang barok salaki hayang nyandung wayana kudu didukung teu bisa diembung-embung dan umora geus melendung kenyawan, bawah kenyawan ngomongnya rek apel, rek tugas, rek dinas padahal lo bukan nungora, ya ibu bapak semuanya rumah tangga kita biar barokah biar sakinah mawaddah warahmah penuhi dengan agama.
Ulah nepi kos tadi di neraka, Kanjeng Nabi ningali jalma anu ninggalkeun kadaharan ngeunah demi kadaharan anu menjijikan, demi bangkai, demi makanan neraka. Mereka di dunianya meneladankan, meneledorkan, menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan suaminya. Ngarasa banget geulis ninggalkeun salakina gara-gara teu boga duit. Ngarasa gagah lalaki pamajikanna gering ditinggalkeun pamajikanna teu diurusan. Naudzubillah. Yang kedua, ketika Rasul Isra Mi'raj, ada sekelompok orang, bos endang, ada sekelompok orang-orang bu, anu nanam poe harita bercocok tanam, kemudian yusra'una wa yuhsaduna fi yaumi, mereka menanam pada saat itu, memanen pada saat itu, belum habis panenannya, jadi lagi, panen lagi, jadi lagi, panen lagi, tidak habis-habisnya. Mereka penuh dengan kenikmatan, kelezatan, makanan-makanan surga yang tidak ada habisnya. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula'i, siapa mereka Jibril? Yang menandur pada saat itu, menanam pada saat itu, memanen pada saat itu, tidak ada habis-habisnya. Siapa mereka Jibril yang hidupnya penuh dengan kenikmatan? Ula'ikal mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah umatmu ya Rasulullah, yang ketika di dunia manehna resep memperjuangkan agama Allah. Mereka berjuang di jalan Allah, ngajar ngaji, urusan masjid talim, daek sedekah, bikin muludan, sedekah, bikin rajaban, sedekah, jeung pembangunan pesantren tanpa pamri, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Mereka adalah orang-orang yang gemar bersedekah tadi, yang berjuang di jalan Allah. Seperti Pak Amir, bos undang, mempelopori acara ini. Insya Allah, kelak di yaumil kiamah akan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Amin. Ya Rabbah. Ngilu nyumbang ke kena raja, man. Ngilu nyumbang ke. Yang nyumbang, besok tahun depan jangan sampai rajaban perlu ngenceleng kawan-kawan orang dia ya abe insya bos abdi akua pamil abdi nyumbang tenda pamil abdi iya kuena jek bos ata pamil bos bubalik kagoy urusan bos ata pasangan di beresan abe amin gitu bu ajar dong gue ya robal cek lurah urusan kekurangan di dalam tablik akbar urusan lurah hutang marane bayar kumarane nyaho bro hutang warga dibayar ku lurah. Ada lagi golongan yang ketiga, siapa mereka ya Jibril yang kepalanya dihantam-hantam hancur jadi lagi, hancur jadi lagi. Kullama radahat ada kama kana turruhu wa yusrahuna kal ibil wal ghanam. Mereka dihantam kepalanya, diseret seperti kambing, seperti unta, seperti binatang, disiksa sedemikian rupa. Wa yaqulu rabbi wa zakum. Mereka disiksa, dihancurkan kepalanya, jadi lagi. Siapa? Ulaikal ladina tatadzaquluna ru'usahum as-salatil maktubah. Mereka adalah umatmu Muhammad yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat lima waktu. Mereka adalah umatmu Muhammad yang selalu melalaikan sholat lima waktu. Mereka adalah umatmu Muhammad ketika datang adzan mana kalah ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh nyawut ya kan wadah biasa. Aki-aki nyawut dengan pesannya. Ngobrol ke jam 2 sholat nahan. Tentu, amjadah dong. Nah seperti itu siksanya. Kalau impian ingin terwujud, maka perbanyak kita bersujud. Kalau hidup ingin bahagia, perbanyak kita berdoa. Kalau ingin barokah, perbanyak kita sedekah. Amin ya Rabbal. Nuka opat. Ada lagi golongan kaum yang mana mereka diseret seperti unta, diseret seperti kambing. Mereka depan belakangnya dijepit oleh besi yang begitu panas, begitu panas dari neraka. Wa yaquluna dori wa zakum, makanannya kayu bori. Dori itu adalah makanan neraka yang penuh dengan duri-duri, sekali itu dimakan keluar semua isi perutnya. Wa zakum, buah-buahan neraka yang baunya 1000 kali 7000 kali lebih busuk daripada bangkai di dunia. Andai kata mencium baunya langsung muntah darah, muntah nanah. Siapa mereka ya Jibril yang memakan gori dan zakum, yang memakan batu-batuan neraka, yang diseret seperti unta, seperti kambing, seperti binatang, disiksa habis-habisan.
mereka adalah umat Muhammad. La yu'adduna fi shadaqati amwalihim. Mereka umat Muhammad yang tidak mengeluarkan sedekah hartana. Anu qarat, pahir, merege hese, buntut kasiran. Aya masjid ngabangun, pura-pura tenyaho. Aya majlis talim, pura-pura tengah denge. Aya rajaban, nyara rumput. Aya bang emok, mahdara rata. Betul tidak? Itulah umat Muhammad yang pelit, yang bakhil, yang tidak mau bersedekah di jalan Allah. Ada fakir miskin mereka biarkan, ada yatim piatu mereka biarkan. Kekayaannya hanya untuk kesenangannya sendiri, kekayaannya hanya untuk kesenangan pribadi, kekayaannya hanya untuk dipertontonkan, tapi tidak mau berbagi dengan sesama. Na'udzubillah thumma na'ud. Mudah-mudahan pengajian ieu aya hikmah jeung barokahna. Urang anu ngilu rajaban sing kenging topik hidayah, sadayana sing aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Anu can daek salat sing daek salat, anu can daek nutup aurat sing geura daek nutup aurat, anu korek bahil isukan geus rajaban sing bager sing daek sedekah. Amin ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك التوفيق مع الهداية ونسألك رضا والعناية ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والصحابة والسلام ببركة هذا الشهر الرجاب بسر الفاتحة. السلام من الشراط والسجين والشراط الذين أعلمت من وعلى المغضوب عليهم والله ربي في لي ولوالدي أمين. Jangan lupa acara ini nanti disiarkan di Aboy channel. Aboy tinggal di YouTube, nak mama naon YouTube tanya hot ayakeun we ka budak. Insyaallah disiarkan di Aboy channel Dusun Cilebo ini, mudah-mudahan semakin barokah. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jazakumullah khairan jaza. Ngaji mah dipanjang-panjang gitu di pondok-pondok itu, penting singkat pendekat malakat balik mawa tekat ilmu nu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.